أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أما بعد. الحمد لله، شكر pada الله سبحانه وتعالى. Perencanaan manusia itu diizinkan Allah. Kita rencana tarikh waktu sekian, Allah izinkan berlaku pada hari ini. Syukur kita dapat tambah lagi kebaikan untuk kita jadikan bukti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada YB yang tak pernah berhenti untuk terus menerus agenda-agenda agama itu dibuat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana ada orang lain membuka ruang rahmat, jomlah kita rebut duduk di dalamnya, jomlah kita rebut bantu supaya kita ni manusia yang berada di antara manusia-manusia yang besok bila mati dalam keadaan husnul khatimah, pengakhiran yang baik insya-Allah. Okey, baik. Jutaan terima kasih. Hari Khamis hari tu pun saya dekat sini juga, Sungai Rambai. Di Sungai Rambai, balik ke sana, kemudian datang sini. Minggu depan akan ke Kedah dan Pulau Pinang 5 hari. Macam itulah manusia ni, dia tak pernah berhenti untuk buat baik. Jangan sangka diri dia tu baik sangat dah. Dia rehat aja tu tak boleh. Jadi insya-Allah. Baik, pertama sekali di awal majlis kita ini, kita nak mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atas musibah yang terjadi salah seorang daripada penduduk kita yang jatuh sungai. Patut kami lalu tadi itu, memang kat situ ramai betul. YB kita belum jumpa YB ya. Belum jumpa lagi mangsa yang jatuh sungai itu daripada kampung air pasir. Kampung air pasir. Okey. Jadi itulah manusia ni, dia itu bentuk dia. Bentuk ujian dia itu berbeza-beza. Ada manusia dia sehat aja tapi solatnya tak ada. Ada manusia yang solat tapi sakit sentiasa. Itu bukan pilihan kita. Kita memilih dengan cara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Okey, baik. Hari ini kita nak melihat tentang ini, tentang tajuk yang besar kat belakang ni, solat adalah suatu kerehatan, bukan suatu beban kepada kita. Hari ini dalam umur kita ni, umur saya dah 54 tahun. Orang depan ni muda tambah yang ni, lagi muda, 38 apa ni depan. Ya, umur saya 54 tahun, lahir tahun 1970. Agak-agaklah kita semua ni, time solat tu, kita rasa masa nak solat tu beban ke atau ringan ke? Masa nak solat, adakah kita rasa masa nak solat tu halal leceh lah, malas lah, penat lah, letih lah? Itu ada benda tu. Jom kita cek diri kita lah. Agak-agak lah. Ni azan dah ni. Masjid Negeri Al-Azim azan. Ayyalah solat. Masjid daerah, masjid apa, Al-Ghafar contohnya kan, hayya al-falah. Masjid kawasan, Allahu akbar, Allahu akbar. Surau kita, la ilaha illallah. Rupanya tak bangun-bangun. Tu hati-hati. Kemudian azan di televisyen, tak bangun juga. Azan di radio, azan di handphone, tak bangun-bangun, tak gerak-gerak, tak mula juga.
untuk tindakan kita menghadirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu pada malam ini, kalau kita nak cerita tentang hubungan kita dengan Allah, nak bagi cantik hubungan kita di dunia, kalau nak cerita kenikmatan kita di dunia, cek dulu ada nikmat ke tidak ketika kita berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Senang aja. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa sesungguhnya barang siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan mengiringinya. Tetapi barang siapa yang mencari dunia, ada kemungkinan akhiratnya bakal tercicir. Siapa yang cari akhirat, ya, cari Allah dulu, insya-Allah dunia dia akan datang sekali. Tapi siapa yang cari dunia, cari dunia, cari dunia, cari dunia, last kali bila dia cari Tuhan, udah bankrupt baru cari Tuhan. Udah bankrupt masa tu solat duha. Subuh tak solat. Solat duha je. Nabi buat 2 rakaat, dia buat 28 rakaat. Oh, tu tanda duit tak ada sangat dah tu. Besok dah elok balik bisnesnya, 2 rakaat pun langsung tak buat. Masa kita ada masalah, oi laki bini, bukan main solat tahajud. Takut ke? Takut jadi macam Fatah dan Fazura. Ha, tu kan. Bila bergaduh tu lah, bila bergaduh. Bila bergaduh tu, bukan main solat tahajud. Besok dah baik. Dua-dua terkejut. Tu manusia. Maka jom. Ya, elok YB himpunkan di sini. Ya, kita nak cerita agama bukan hanya dalam masjid dan surau. Kita nak cerita kebaikan bukan hanya dalam masjid dan surau. Mana-mana je. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Bagi tahu je kebenaran insya-Allah. Baik, pertama sekali, semua orang tahu tentang solat adalah suatu kewajiban kepada mereka yang akil baligh, yang mukallaf, akal dia sempurna, dia kena solat. Tapi kalau akal dia tak sempurna, tak payah solat. Mak-mak, atuk-atuk, bapak-bapak yang tiba-tiba datang apa nama tu, penyakit nyanyuk, maka dia tak payah solat dah. Orang yang pingsan tak payah solat dah. Tapi kita yang masih ada ruang ni, maka kewajiban atas kita solat. Solat itu mendekatkan dia kepada Allah, dan meninggalkan solat, tuan-tuan dan perempuan baca hadis. Dalam hadis Nabi, Nabi tak pernah kata minum arak kafir. Tak ada. Mabuk ketum, contohnya kan ya, kafir. Berzina, kafir. Apa lagi? Berjudi, kafir. Rasuah, kafir. Tak ada. Tapi ada satu hadis tentang solat. Nabi kata, beda antara kami orang Islam dan juga mereka orang kafir adalah tarkus solat, meninggalkan solat. Jadi kalau mengikut kalimah hadis tu, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, hukumnya kafir. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Ni kita duk rasa macam, oh kita orang Melayu, kan agamanya Islam. Tapi rupa-rupanya dia tak tahu, dia dah kafir lama dah. Meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, itu halnya. Cuma kita nak bagi tahu malam ni tentang orang yang solat dengan penuh kebaikan itu, solatnya menjadi istirahat bagi dia. Solat jadi istirahat, ya, yang kita akan bincang kemudian. Dalam sebutan ulama, ulama menyatakan solat ini bukan sekedar ibadah dan kewajiban, yang 5 waktu tu. Yang 5 waktu tu, yang fardu tu, bukan sekadar ibadah dan kewajiban, tapi dia merupakan satu kerehatan jiwa dan ketenangan hati. YB satu hari program berapa? Lebih daripada 10 program. Biasalah macam tu kan. Lebih. Saya sendiri pun ada 3-4 program satu hari. Ya. Kita yang duduk di rumah tambah-tambah orang perempuan lagi banyak program. Tu tak termasuk mesyuarat tepi jalan. Tu kan. Macam-macam. Jadi banyak tak program, banyak program, dan manusia sibuk, sibuk, sibuk.
simple. Kita pergi kerja, penat. Jam atas jalan raya, penat. Apa lagi? Jaga bini, bini tak dengar cakap, penat. Jaga anak, anak kaki melawan, penat. Uruskan suami, suami perangai macam sarip bel, penat. Ia semua penat. Segala macam penat. Dan bila kita rehat adalah ketika kita salat. Ketika salat, YB yang jaga orang bawah dia tu 450,000, hilang sekejap masalah dia tu. Direct kepada Allah Ta'ala. Saya yang penuh dengan jadual tu, hilang sekejap. Mak bapak yang ada anak-anak tak dengar cakap tu, hilang sekejap. Dan isteri yang dapat suami macam Sarip Dol tadi pun, hilang sekejap. Maka kita direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat bahawa solat itu bukan sekedar ibadah dan kewajiban, tapi solat itu adalah suatu ketenangan dan juga kerehatan. Ada orang kata, "Ustaz, saya solat dah lama dah. Tapi saya rasa macam tak rehat aja. Macam mana gaya?" Sebab solat itu belum sampai kepada tahap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tubuh badan, mereka berdiri untuk solat. Tapi jiwa mereka tidak mendirikan solat. Sehinggalah kita solat ni, kita terlupa rakaat keberapa? 3 ke 4. 3 ke 4. Kadang-kadang subuh tersasul. 1 ke 2. 1 ke 2. Ya. Kenapa? Sebab hubungan kita dengan Allah cuma badan sahaja. Jiwa kita kosong. Maka sebab itu pada awal ini, orang yang benar-benar menghayati ibadah solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, benar-benar menjadikan sebuah penghayatan, maka dia akan rasa rehat yang tenang dan damai ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak kelang kabut. Dia tak kelang kabut. Sebab tu bila kita cek diri kita, takut-takut kita tak duduk di dalam orang yang damai dalam solat. Solat sudah jadi macam Charlie Chaplin. Kelajuan maksimum 110 kilo sejam. Tekan minyak. Allah Akbar. Amin. Gitu je. Rukuk. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azimi. Wabihamdi. Dia tak macam gitu. Allahu Akbar. Swedi bendi. Swedi bendi. Swedi bendi. Oh. Sujud. Subhana Rabbiyal A'la. Wabihamdi. Sbela bendi. Sbela bendi. Sbela bendi. Iya. Tu manusia. Sedangkan pada waktu itu kalau dia benar-benar tenang. Dia benar-benar tenang. Klik mic ada? Ada klik mic? Tak ada? Okey. Dia benar-benar tenang. Orang yang solat. Orang yang benar-benar solat. Kalau dia benar-benar tenang. Maka dia berdiri itu je dia rehat dah. Allahu Akbar. Tarik nafas. Lega dapat solat. Sebab ramai orang sampai ketua tak start solat. Angkat takbir tu lembut je. Allahu Akbar. Ini tak. Angkat pun tak ada bunyi. Gitu aja. Sedangkan rukun takbiratul ihram itu wajib disebut dan dizahirkan. Allahu Akbar. Paling kurang gerak bibir. Itu, ini, gitu aja. Dan ya, udah bila diangkat seluruh Allahu Akbar. Lalu dia baca doa iftitah tenang je. Allahu Akbaru kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubahanallahi bukratan wa asila. Udah, cukup. Sah, pendek aja. Kalau tak nak baca yang tu. Terus wajah tu wajhiyalilladzi. Kalau tak nak baca yang tu. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Wa la ilaha ghairuk. Macam-macam bacaan. Baca fatihahnya tenang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Lembut aja. Patutnya begitu. Tapi apabila nilaian kita terhadap Allah itu, kita tak rasa Tuhan nampak kita. Kita tak ada perasaan muraqabatullah. Merasai, diawasi oleh Allah. Maka dia solat ni, daripada umur 6 tahun sampai dah 66. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhanin. Surah Inna A'tainakal Kautsar. Lawan wal asri. 6 tahun pun baca sama, 66 pun baca sama, kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Ha. Jadi solat kita tu terlalu laju, macam mana kita nak rehat? Patutnya kita penuh dengan kerehatan bila mana kita solat mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan juga dengan menghayatinya. Ya, dengan menghayatinya. Baik, kenapa kita kata solat itu sebagai suatu kerehatan? Tuan-tuan perempuan dengar, Nabi SAW bagi tahu kepada Bilal. Ada satu ketika Nabi SAW keluar bersama para sahabat bermusafir. Dan kemudian dalam perjalanan balik, Nabi dan para sahabat sangat keletihan. Padahalnya, waktu tu dah dekat nak masuk subuh dan dah hampir nak sampai ke Madinah. Tapi disebabkan sahabat sangat-sangat letih, Nabi kata kita berhenti dan kita rehat dulu. Sahabat bila dengar kata rehat saja, calur bete, calur kerteh. Maka diorang pun tidur. Mereka tak terjaga subuh. Hatta Nabi sendiri terlena sehingga terbit matahari. Maka banyak hadis menyebut Nabi kejut Bilal. Ya Bilal. Qum. Ya Bilal. Bangun wahai Bilal. Fa'arihna bis-salah. Rehatkan kami dengan solat. Clear. Hadis ini, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, dan Al-Imam Nawawi ambil hadis ini letak dalam kitab Al-Majmu'. Nak menunjukkan bahawa betul ke solat itu rehat? Betul. Ketika Nabi bangunkan Bilal, Qum ya Bilal, bangun wahai Bilal. Fa'arihna bis-salah. Rehatkan kami dengan solat. Contoh, solat sunat bulan Ramadan. Waktu malam kita panggil apa? Tarawih. Rehat-rehat. Tapi tu imam kita kelajuan 150 kilo. Tu bukan rehat. Tambah-tambah jemaah tu pula tu. Asma pula tu. Ya. Habis-habis tarawih. Mati terus. Ya. Kan. Ni tarawih tu nama fa'arihna. Nabi pesan wahai Bilal, fa'arihna bis-salah, rehatkan kami dengan solat. Jadi mau tak mau kita harus belajar menghadirkan solat itu sebagai kerehatan yang benar-benar rehat. Kalau masih solat tapi kita tak rasa kerehatan, ada yang tak kena dengan kita. Ada yang tak kena. Ada kemungkinan akal kita tak berapa kena. Sebab banyak fikir pasal duniawi melampaui batas. Kita kan otak kita rajin fikir. Macam mana nak maju? Macam mana nak maju? Macam mana nak maju? Macam mana nak tambah duit? Sebab tu doa yang kita minta tu pelik-pelik. Nabi minta, ya Allah kurniakan padaku syurga, jauhkan daripada neraka, jauhkan dari azab kubur. Itu kita minta, ya Allah ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah. Tu. Rumahku kecil besarkanlah. Hartaku sikit banyakkanlah. Biniku satu empatkanlah. Tu. YB ada doa gitu YB? Tak ada.
Kadang-kadang kita doa, yang doa tu pun kencing manis 28. Tu kadang-kadang tak patut. Nabi doa tak gitu. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhi aku dari azab jahannam, azab neraka. Jauhi aku dari siksa kubur. Jauhi aku daripada kelalaian dunia. Jauhi aku daripada fitnah saat aku nak mati. Jauhi aku dari kejahatan dajjal. Mula-mula yang Nabi minta bukan duit. Duit kadang-kadang ikutnya tak payah minta. Kenapa? Dalam tak minta selama ni pun makan. Kami orang lelaki, okeylah yang dah bekerja. Orang perempuan sini ada tak selama dia menikah, tak pernah kerja? Maksudnya tak pernah dapat gaji, tak pernah pergi kerja kilang, tak pernah kerja apa-apa, tak pernah. Ada ke? Tak ada. Semua pernah kerja. Eh, bagus. Haa, tu kan. Orang kampung kami di Kedah, ramai yang fail. SRT fail. Kan? Akhirnya orang masuk Minang. Maka dia jadilah isteri kepada salah seorang. Maka dia tak kerja. Makan ke tidak? Makan. Ada rezeki dia kan? Kadang dia yang tak kerja tu, suami kerja, makan sepinggan aja, dia tambah 3 kali. Dia suami selipar lagi tak hilang di masjid, tak beli. Dia selipar 5 pasang. Suami kopiah itu je, sampai tak sempat basuh. Dia tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenaha, pari dan sebagainya. Tu. Maka sebab itu, bab duit tak payah susah hati. Kerana dalam Quran ni cerita semua. Setiap manusia yang bergerak di ataupun makhluk yang bergerak atas muka bumi ni, Allah dah tentukan dia punya rezeki. Ya, kalau dia rajin dapat lebih sikit, kalau dia malas dapat kurang sikit. Tapi ada ke tidak? Ada. Ada. Maka sebab itu kita hari ni nak jadikan solat kita ini sebagai betul-betul rehat sungguh. Bila angkat takbir, kita rasa tenang, damai dan sebagainya. Ulama-ulama meletakkan garis rehat itu macam mana? Pertama sekali, bila Nabi kata, Qum ya Bilal, fa'arihna, maksudnya dalam solat mesti ada azan. Fa'arihna bis-solat, maksudnya azan dulu, kemudian baru solat. Kita yang duduk di surau kita tadi tu, saya singgah solat sekejap tadi, di surau tu. Kalau boleh, tukang azan tu, lantiklah yang muda-muda contohnya. Ini kau lantik pun bakal jenazah. Iya, suara dah tak keluar. Bu azan pakai mikrofon, dengar 2 kaki je. Pakai mikrofon, hilang suara entah ke mana. Tapi ia pun salah kita. Masjid dengan surau kita, jawatan dia tok. Jadi tok ni tua dah. Tok bila? Tua dah. Tok imam. Mak dia. Tok sia. Daud belaka. Kan? Bagi orang muda, bagi ruang orang muda ni. Imam macam ni ni ha. Muda-muda. Azan ni bergegor kampung. Hayya 'alas salaah. Bergegor. Hayya 'alal falah. Ini kita dengar ni azan ke apa ni? Ha, contohnya begitu. Ni, Nabi suruh Bilal azan. Dan azan yang terbaik, kalau mula pada waktu subuh ni, azan yang terbaik bukan sekali. Waktu subuh, sunnah Nabi azan 2 kali. Tapi kita mengaku sayang ke Nabi, tak buat-buat sampai dari dekat nak mati. Tok Bilal tu dari dekat nak mati dah, tapi tak buat-buat.
Tuan-tuan pergi Mekah, YB hari tu pergi haji YB kan? Ha, kan? Pergi Mekah, pergi Madinah, kita akan dengar subuh mesti azan dua kali. Sekarang ni kita masuk 5:40 sini. Lebih kurang lah kan? 5:45, 5:40 gitu. Maka azan pertama 4:40 contohnya. Atau pukul 5 pagi. Azan pertama, kalau zaman Nabi, yang azan itu namanya Abu Mahdhurah. Ya, Abu Mahdhurah. Azan pertama dia tak sebut as-salatu khairum minan naum. Maksudnya azan itu untuk orang bangun solat tahajud. Azan kedua yang 5:45 tadi tu yang masuk subuh, yang tu dia sebut as-salatu khairum minan naum. Itu pun kita tak buat juga. Sedangkan itu sunnah yang paling besar. Tok Bilal bukan dia tak pergi Mekah, dia pergi Mekah banyak kali dah. Malah yang bestnya Tok Bilal tu dia mutawif. Mutawif bawa orang pergi umrah. Tu pun azan tu dia tak bawa balik juga. Okey. Okey, jadi azan patutnya dua kali. Kenapa? Orang yang buat ikut sunnah Nabi, dia akan dapat cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan yang kedua, as-salatu khairum minan naum. Jangan panjangkan naum. Naum tu tidur. Jangan baca as-salatu khairum minan naum. Tu tak kena. Maksud dia apa? Apa salat lebih baik dari tidur. Tok Bilal azan pun mata pejam. Ia patut panjang solat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu yang tu panjang. Ni naum. Kita yang tidur ni sambung terus. La la. Tu rugi. Kenapa? Sebab buat tak betul. Allahu Akbar. Okey. Jadi bila dia azan saja, maka dia tengah buka ruang, fa'arihna bis-salah. Kita pun siap-siap wuduk dengan awal. Wuduk yang paling istimewa ni. Banyak ni aje, 500 ml. Kita wuduk, bomba pun tengok lari, takut. Nabi wuduk, orang beriman berwuduk, gugur dosa. Kita wuduk, tambah dosa. Ya, ba innal mubadzirina kanu ikhwanash shayatin. Orang yang membazir tu saudara-saudara setan. Dah, wuduk macam ni aje. Itu wuduk bagi sempurna elok-elok, yang mana buat tiga kali, dua kali, sekali, semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal doa wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga. Jangan abai, rugi. Sangat-sangat rugi. Masjid dan surau, tempat wuduk, tempah doa tu besar-besar. Awak tempah, awak dapat pahala. Kan? Awak gantung, awak dapat pahala. Setiap orang yang baca, awak juga dapat pahala. Bayangkan. Sebab tu saya selalu mengajak. Bila mana YB anjurkan sesuatu, pergi cari YB. Dengar kata ada program YB. Ada apa-apa nak tolong ke tidak? Ada apa-apa nak tambah baik ke tidak? Patut gitu. Kita nak jadi manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, supaya besok tu kesan pahala tu lipat kali ganda kepada kita. Maka azan dulu. Orang perempuan, kau jangan azan kat rumah. Sekarang dengar macam kuntilanak pula. Ha, tu kan ya. Lelaki je azan insya-Allah. Lalu kata dalam hadis tadi memberi makna, solat itu adalah sumber ketenangan. Sebab tu orang yang tak solat, jiwa dia tak tenang.
Jiwa dia cinta dunia melampau. Duk ingat duit, duit, harta, 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 harta. Akhirnya, dalam diri dia timbul satu perangai al-bakhilun wal kedukutun. Kedekut siang malam pagi petang. Ni, ya, dia tak ada damai. Tapi kalau orang yang solat, insyaAllah, walaupun dia buat dosa, tapi dia terasa itu dosa. Walaupun kadang-kadang dia leka sikit, kemudian dia terasa, Allah, banyaknya masa aku buang, ya, berbanding orang lain. Saya selalu pergi mana-mana, tuan-tuan, saya selalu cerita. Saya dengan isteri saya ni, kami nguruskan sekolah tahfiz. Anak-anak kami masuk sekolah tahfiz umur 10 tahun. Lepas 3 bulan, juzuk 30 yang belakang sekali itu, hafal semua dah. Start daripada surah Abasa, turun sampai An-Nas. 3 bulan, selesai. Kita bukan 3 bulan, dah 88 tahun umur. Ya, qul ya ayyuhal kafirun pun kadang-kadang tersasul penutupnya. Wala antum, wala ana'a, wala antum, wala ana'a. Akhirnya cucu kat belakang, atuk, lakum dinukum, gitu. Iya, ya Allah. Kan? Saya semalam ada ceramah juga. Saya bagi tahu kadang-kadang, kadang-kadanglah imam ni pun kadang-kadang dia lupa. Logik dia manusia. Tambah-tambah kalau imam bini 3. Ustaz bini berapa? 1, ya alhamdulillah. Okay. Ya. Kadang-kadang tok imam ni orang berkenan banyak. Jadi bini 3. Dia pun ada masalah. Bini pertama bebel, bini kedua khutbah, bini ketiga ceramah. Dan dia pun keliru. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elok baca. Tersasul. Dan ya, tersasul. Tersasul. Tersasul gitu. Dan ya, macam mana? Kalau anak-anak tahfiz di belakang, dia boleh jawab. Kalau budak-budak tahfiz ada belakang imam, tak ada masalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Contohnya kan, dia boleh jawab. Kalaupun tu imam tersangkut, mu'iddat, mu'iddat, mu'iddat kan. Anak tahfiz boleh? Boleh sambung. Kalau kita belakang tu imam, sebelum tu imam lupa, kita dah lama lupa. Iya. Kalau bawa kereta dengar lagu Hindustan, yang tu kita tak lupa. Iya. Itu simple. Saya pun peminat Hindustan. Orang Kedah dengan Hindustan ni macam sepupu. Tahun 80 lebih. Khushiyar orgham seheti he. Pir biye chup reheti he. Ab tab kaise ne na jana. Zindagi kya kehti he. Kita dalam kereta. Apni kabhi. To kabhi ajnabi, aansu kabhi, to kabhi hai hasi, darya kabhi, to kabhi tishnagi, lagte hai to. Imam, sambung. Hai, orang lama ni. Iya, sungguh. Tak kadang kan, walaupun benda ni benda yang kita bergurau-gurau, ya bergurau-gurau, tapi kadang-kadang betul. Keluar lagu tu JDK toi jana senam otomatik pyar hota hai divana senam ab yahan se kahan jaye hum tere baahon mein mar jaye hum. Bini keluar daripada dapur, la 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 la. Tung. Cuba awak lupa ayat Quran, ada bini nak keluar begitu? Tak ada harapannya. Sebab itu jomlah kita ambil Al-Quran ni sebagai bentuk kedamaian. Kita ambil solat sebagai bentuk kedamaian. Orang perempuan lagi seronok. Lagu semua nama perempuan. Oh Fatimah, Fatimah nan ayu perempuan.
Zunika adikku sayang puan-puan. Zakia oh Zakia, penari gurun pasir ternama. Puan-puan, apa lagi? Azura, kaulah sinar hidupku. Puan-puan, Isabella, puan-puan. Ada dengar lagu? Oh, Amran. Ada? Tak ada. Memang tak ada. Kan ya? Nah, sebab itu, jom. Ambil solat dengan wuduk yang sempurna tadi itu. Solat di awal waktu. Solat tenang-tenang. Agar betul. Nazalat alaihi musakinah. Turun di atas mereka yang solat itu kedamaian. Ya, kedamaian. Okey, habis mukadimah. Tak start lagi. Okey, tak, ceramah saya tak panjang. Tapi nak bagi tahu itu mukadimah. Baik. Yang disebut yang pertama sekali, apa rehat yang disebut oleh para ulama berpandukan hadis fa'arihna bis-salah, rehatkan kami dengan solat itu apa? Yang pertama sekali, rehat dari sudut ni jiwa, hati, sanubari kita. Hati kita yang Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai. Ni hati kita ni. Kan ya? Rehat. Ulama kata ketika solat, seseorang yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan merehatkan jiwanya kerana dia betul-betul meninggalkan dunianya semua. Ketika dia ambil wuduk, Allahu Akbar. Habis dunia dia cicirkan. Maka dia betul-betul berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hal ini, jiwa, hati dan perasaannya itu bertumpu terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, jangan solat di akhir waktu. Kalau solat di akhir waktu, kita akan terkejar-kejar. Okey, solat di awal waktu okey, tambah bagi kita orang lelaki mau tak mau solat jemaah adalah yang paling baik sekali. Okey, itu bila kita solat hati kita akan tenang. Kenapa? Maka hati kita akan leka, apa-apa yang ada di dunia ni tak ada dah. Dia tak ada pelik-pelik begitu begini. Dan ini juga kata ulama memberi ruang untuk kita merenung. Renung, Allahu Akbar. Allah, orang lain solat zuhur pukul 1, aku solat zuhur, bagi salam zuhur, azan asar. Solat maghrib, bagi-bagi salam maghrib, azan isyak. Contoh, dia dapat renung, Allah, aku ni pergi cari dunia ni sampai berpuluh-puluh jam. Tapi dengan Allah guna 2 minit aja. Yang lebih teruk, time solat tu, pakai baju pun leher kembang sampai ke bau dah. Kan orang perempuan solat Allah Rabbi telekung masa tingkatan 5, sedangkan dia dah 55 umurnya. Tu maka kenalah ada adab dan persediaan ketika bertemu Allah. Kita renung kejap masa umur kita yang ada ni lah. Umur kita yang ada ni, agak-agak kita hubungan dengan Allah banyak ke hubungan dengan dunia banyak? Sedangkan kan, sedangkan bila kita dengar ulama kata apa, dunia itu bukan tempat tinggal. Dunia itu hanya tempat kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Ni dunia ni, bukan tempat kita kekal ni, tempat kita meninggal. Lahir je, maka perjalanan kita ke dunia habis. Lahir je. Masa bila perjalanan kita ke dunia? Dalam perut mak. Lahir saja, maka langkah pertama perjalanan menuju akhirat. Menunggu waktu mati je. Ada budak lahir je, lepas 7 hari mati. Zain Ryan Damansara Damai, umur 7 tahun mati, dibunuh, tak tahu sampai sekarang. Apa siapa Felda Gedangsa yang kena bunuh dengan anggota polis tu? Ya, Farah apa nama, tak tahulah apa nama dia gitu kan. Berata-rata atas jalan raya berapa ramai budak muda mati. Angkat tayar, angkat tayar, angkat tayar, jatuh kemudian calur bete habis. Maka mati ni
Dia datang bila-bila je. Maka sebab itu pada hari ini, kita nak renung dalam hidup kita tu, nak renung sungguh-sungguh. Hari ini, ketika kita, seorang suami, diberi isteri, agak-agak apa yang kita buat dengan isteri kita. Kalaulah hari ini, kita buat baik dengan dia, maka insyaAllah, dia akan jadi orang yang menjadi syafaat untuk kita masuk syurga. Tapi kalau hari ini, kita dera dia, kita abai dia, maka dia akan menjadi musibah kita untuk dicampak ke dalam api neraka jahanam. Buat apa menikah? Kalau menikah dapat bini, bini campak dalam neraka. Sama tak? Apa suami, isteri, tiba-tiba dapat suami. Kalau awak menikah dengan suami, melawan daripada suami hidup sampai suami mati. Akhirnya masuk neraka sebab menikah aja. Baik tak payah menikah kalau macam tu. Oi, bukan main. Yang ni masalah kita zaman sekarang. Sekarang kan ada handphone. Dan handphone pula, kalau beli tu biasanya orang tengok dekat kamera. Berapa kamera punya, berapa pixel semua kan. Ambil dia tengok dekat kamera lagi tu gini. Kadang-kadang bila suami ada, langsung tak dengar cakap, melawan siang malam pagi petang. Bukan orang kampung sini, orang jauh tu. Bukan sini. Bukan sini. Ya, sungguh. Lain macam muka berubah tu. Bukan. Dah. Esok, laki dah mati dah. Masa tu, ambil gambar laki dia, bubuh kat luar ni. Bubuh kat luar. Saya pun bubuh juga sebenarnya, tuan-tuan. Kalau dah tengok, mana dia? Ya, sungguh. Saya pun bubuh juga. Ya, bubuh. Tapi bubuh waktu hidup. Ini waktu mati mau bubuh. Kan? Tulis pula tu. Engkaulah syurgaku. Nak muntah baca. Masa hidup pemelawan siang malam pagi petang. Ya, tiba-tiba engkaulah syurgaku. Ingat ni drama ke? Ya. Maka jom kita belajar bagi elok-elok. Kita bagi faham bahawa kita renung. Dalam solat tu kita renung. Dan dalam solat kita boleh sucikan hati kita. Kalau hati tak berapa elok, maka dalam tu ada hubungan dengan Tuhan. Dalam solat ni adalah waktu doa yang paling sempurna sekali. Dua waktu. Yang pertama, setiap kali kita sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Sebahagian orang baca yang tu, sahih juga. Lepas tu kita doa apa yang kita nak. Setiap kali sujud, makbul, insyaAllah, mustajab. Satu lagi adalah selepas tahiyat akhir, sebelum kita bagi salam. Maka itu makbul dan sangat mustajab. Sangat-sangat mustajab. Kita pula terbalik. Kita selalu doa selepas solat. Itu terbalik. Bukanlah tak boleh. Tetapi waktu doa yang paling sempurna adalah di dalam waktu solat. Tiba-tibalah kita memang ada masalah contohnya. Masalah yang tak selesai. Sujud tu Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Ya Allah, mudahkan ya Allah, jangan kau susahkan ya Allah. Akhirkan masalah kami dengan kebaikan. Ini kan ya. Jadi kita kena macam tu. Doa, doa, doa dan doa dan terus doa. Dan kekuatan paling kuat untuk jadi dalam solat ini adalah banyak doa dan suci hati. Memohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari Allah bila? Cari Allah. Saya rasa mungkin tak selesa. Saya pegang boleh? Sebab tak nampak. Dia terhalang sikit. Okey, baik. Cari Allah bila? Cari Allah setiap waktu. Masa muda cari Allah, masa tua tambah-tambah cari Allah. Masa sihat cari Allah, masa sakit double cari Allah Ta'ala. Masa miskin cari Allah, masa kaya lagi cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu lapang cari Allah, waktu sibuk pun cari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak ni orang beriman. Orang beriman jangan cari Allah masa dia perlu saja. Tapi waktu-waktu dia senang lenang, makan, bismillah pun tidak.
Udah makan, udah tambah kali kedua. Oh, baru lupa, ya Allah, kan ya? Tak bismillah gitu. Ha, maka sebab itu, kalau kita baca dalam tulisan para ulama berpandukan hadis, apa ni hadis ini, maka ulama mengatakan dalam solat itu mohonlah bantuan kepada Allah untuk damai hati sanubari kita ni. Dan seterusnya, dalam solat itu, waktu yang paling hampir seorang hamba dengan Tuhan. Masa solat, itu paling hampir. Waktu sujud, paling dekat dan paling sempurna. Jadi minta, minta dan minta. Ustaz, saya dah minta tapi tak dapat-dapat. Apa hukumnya? Hukumnya awak tak reti lah tu. Apa yang tak reti? Setiap permintaan hambanya, maka Allah sampaikan. Allah maksud dan tunaikan. Tapi dengan tiga cara. Yang pertama, awak minta begitu, begitulah dia bagi. Yang kedua, awak minta begitu, dia tak bagi. Tapi Allah tolak musibah dan balak bencana. Mungkin awak minta, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan bagi kami rumah 13 tingkat. Tak sedar kediri, kaki dua-dua gaut. Ya, minta tu bukan-bukan contohnya. Allah tak bagi 13 tingkat. Tapi Allah bagi apa? Allah jauhkan. Sepatutnya ada musibah, ada macam-macam lah ujian. Tapi Allah jauhkan. Itu makbul. Yang ketiga, bagi pun tidak, tolak musibah pun tidak. Tapi Allah tangguhkan doa kita untuk akhirat nanti. Rupa-rupanya dalam syurga tu, Allah letak ni macam-macam keindahan yang dulunya kita nak. Dan Allah simpan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita jangan sombong untuk minta dan mengadu kepada Allah Taala. Ni lagi satu perkara. Kita yang dah berumur-berumur ni, start pakai kereta hotel. Tu tahun bila? 1970. Naik 1985. Tukar Proton Saga, enjin Orion. Tu kan? Naik tahun 1987, tukar Nissan Sunny 130Y. Tu, power tu. Naik sampai sekarang. Pakai Bellfire. Rupanya berpuluh-puluh kereta pakai. Doa bawa kereta tak hafal-hafal. Ya, apa jenis kita ni? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu je. Motosikal ni 13 biji dah. Rosak beli. Tak hafal-hafal. Tu maksudnya apa? Maksudnya kita tak ambil peduli dalam hidup kita. So jom kita ambil pedoman untuk letak solat itu dia rawat apa? Rawat hati. Kalau solat itu dia rawat hati, insya-Allah hati kita tak jahat. Hati kita insya-Allah tak jahat. Bila contoh ni saya bagi contoh YB terus. Sebab dia orang yang paling besar sini, kan? Contoh YB buat program, kan? Orang yang sihat akal dan hati dia kata apa? Alhamdulillah, adalah ruang kita dengan ilmu. Contohnya, memang itu tanggungjawab YB pun. Kalau orang yang tak berkenan ni, dia kata apa? Itu saja nak kempen lah tu. Iya sungguh. Macam Tok Imam juga. Tok Imam bila cakap, pergilah ke masjid. Jomlah ke masjid. Itu saja nak tunjuk alim sangat lah Tok Imam tu. Padahal dengan bini dia pun, mulalah tu. Iya sungguh. Manusia ni hati dia jahat. Kalau hati baik, semuanya dia ada dalam kalimah husnuzan. Husnuzan tu prasangka baik sentiasa. Baik. Kita tak payah menilai dalam hati orang. Kita nilai apa yang zahir sahaja. Tuan-tuan ada dalam satu hadis Nabi. Ketika dalam perang. Kalau tak saya tak salah saya, perang tu perang Khandaq. Bagaimana seorang tentera musuh gugur, lembik dah, tak boleh bangun dah, cedera parah. Dan kemudian seorang sahabat letak pedang di batang leher dia. Kemudian tentera musuh ni kata apa?
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tapi apa jadi? Tentera ni pancung juga kepala dia. Bunuh tentera Islam ni. Bunuh juga. Maka berita ni sampai dekat Nabi. Sampai dekat Nabi. Nabi kata, kenapa kamu bunuh sedangkan dia telah masuk Islam? Sahabat ni kata, ya Rasulullah, dia masuk Islam tu sebab takut kena bunuh je, bukan dia ikhlas pun. Rasulullah kata, aku diutuskan dalam keadaan mata yang merah dan tegang urat lehernya. Aku diutuskan bukan untuk menilai hati-hati manusia, tapi aku diutuskan untuk menilai zahir apa yang berlaku di hadapan manusia. Cukup. Kita tak payah kisah orang ikhlas ke tidak. Biasanya orang yang tu tak ikhlas tu, tu tak ikhlas tu, sebenarnya dia sendiri yang tak ikhlas sebenarnya. Dia dah biasa dengan tak ikhlas. Sebab tu dia menganggap orang lain semua buruk macam dia tu. Ya. Sebab tu kita kena faham dan sudutnya hati ni, dia jadi rosak tuan-tuan. Ada tiga peringkat hati rosak. Peringkat yang pertama, ni sebab ni kelihatan hati ni. Peringkat pertama, apa? Kalimah dia adalah rasa bersalah bila buat dosa. Itu hati dia elok. Hati dia elok eh. Rasa bersalah bila buat dosa. Buat dosa tak? Buat. Lawan laki tak? Lawan. Siap baca khutbah dengan laki. Bang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ha tu. Lawan. Bang. Saya ada cadangan. Dan kemudian lepas-lepas bagi cadangan. Cadangan ditutup. Terus buat dia juga. Ada. Tapi lepas tu kita, Allah. Dosa ni. Ha, contoh. Maka itu bagus. Tapi jangan ulang. Kalau pun dia bagus. Kan? Kenapa? Rasa bersalah bila buat dosa. Kalau kita tak beriman, tak minta ampun, tak kembali, dia akan naik satu peringkat lagi. Rasa biasa bila buat dosa. Mak tegur. Adik, jangan cakap macam tu dengan laki awak. Berdosa. Dah biasa, mak. Oh. Dah biasa dah. Maki hamu ni dah biasa. Oh, itu bahaya tu. Rasa biasa bila buat dosa. Lagi teruk. Bila akhir naik satu peringkat, dia lawan laki, dia tak sakit, jiwa dia elok, badan dia ramping. Macam kerengga. Saloma dulu lah tu. Oh, tu sampai macam tu. Sihat walafiat, kencing manis tak ada. Akhirnya dia naik daripada rasa bersalah bila buat dosa, naik rasa biasa bila buat dosa, naik satu peringkat hati mati. Apa? Rasa seronok bila buat dosa. Sebab dia tak kena hukuman. Ini bahaya. Ini bahaya. Saya cerita satu sejarah. Ketika saya mula-mula berdakwah dulu sikit-sikit. Mula-mula saya habis belajar. Saya start mengajar Al-Quran dulu. Dari rumah ke rumah. Dan kalau tuan-tuan ingat apa nama Syed Tan Sri Syed Kecik di KL, rumahnya dulu saya belajar. Saya mengajar di sana. Mengajar Quran. Saya mengajar Quran. Mengajar Quran ni sikit-sikit-sikit. Dan ada salah seorang daripada sahabat saya, ustaz dan ustazah juga. Dia ada anak. Anak perempuan. Dia hantar anak dia ke sekolah. Anak dia kata, ma, hantar kat depan sekolah je lah. Tak payah masuk dalam sekolah. Nanti saya tunggu kawan baru masuk. Setiap hari Sabtu dia hantar ke sekolah. Rupanya anak dia tak masuk sekolah. Anak dia tunggu boyfriend datang. Tunggu boyfriend datang. Dan boyfriend, masa tu zaman tu RXZ. RXZ. RXZ ni sekarang mahal. Dia ambil. Di Rawang, di tempat kami di Rawang, ada satu tempat peranginan namanya Temple Park. Ya, hutan lipur kancing dan Temple Park. Air terjun sungguh cantik. Tapi sekarang jangan pergi. Kenapa? Sebab dah tertarik sekarang air. Sebenarnya. Jadi, dia ni, tiap-tiap kali mak dia hantar, ustazah hantar atau ustaz hantar, maka dia akan keluar, 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 keluar. Tapi, Allah sayang ke dia. Satu hari, accident di traffic light pergi ke kilang Prodor. Di tempat kami ada kilang. Main kilang Prodor terbesar. Di Malaysia ada 6,000 pekerja di sana. Apa jadi? Bila accident, mak bapak tahu.
dosa dan maksiat yang dia buat. Kenapa jadi gitu? Kenapa Allah bagi accident? Sebab Allah sayang kat dia supaya dia stop daripada buat jahat. Kemudian mak dan ayah malu sebab kawan-kawan dia semua ustaz-ustaz dan ustazah. Apa jadi? Mereka pindah dan tak lama kemudian saya dijemput oleh sebuah universiti di Skudai, Johor. UTM. Ya. Ada program apa bahas dan salah seorang daripada pembahas itu diangkat menjadi pembahas yang terbaik. Tapi perempuan, dan saya perasan bila dipanggil ke depan untuk menerima anugerah, ya, dia berjalan dalam keadaan kaki sebelah tu dia macam tempang sikit. Macam tempang sikit. Dan rupa-rupanya masa saya bulurkan hadiah itu, lalu dia datang dekat dengan saya. Dia kata, ustaz kenal saya tak? Saya kata, tak kenal. Saya tak kenal. Dia kata, saya ni sekian. Ustaz ingat tak saya accident dulu yang ustaz bawa pergi hospital sekian. Oh, rupanya gitu. Rupanya, dia buat jahat ni dah lama dah. Tapi ada hati yang sihat. Maka Allah stopkan dia. Stop baik-baik dia tak dengar. Stop dengan cara gitu. Akhirnya rupanya kaki dia ni dah pendek sebelah. Dipotong dan di tempat. Ada 7 tempat patah di sebelah kiri. Termasuk bahagian pinggul. Semua letak simen siapa letak apa nama ni. Skru. Merata-rata. Dan saya tanya dia apa. Dia kata, alhamdulillah ustaz. Biarlah saya kaki saya pendek. Saya sedih bila ingat dia cerita ni. Ungkapan dia mudah je. Ungkapan dia kata apa? Biarlah kaki saya pendek, biarlah saya tak laku, orang tak datang minang pun tak apa. Tapi saya akan duduk rapat dengan mak dan ayah saya. Buat apa saya jadi cantik tapi saya tinggal mak dan ayah? Dahsyat. Maka jom kita renung sekejap. Sebab tu orang yang solat, bila jiwa dia sihat, maka insyaAllah dia akan jaga semua perkara. Tapi kalau hati dia tak sihat, maka dia akan jadi balak bencana dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang awal tadi mukadimah. Yang pertama apa? Orang yang solat, dia akan dapat kerehatan hati dia. Maka insyaAllah hati dia akan dirawat dengan baik. Yang seterusnya, solat itu kerehatan dari sudut mana? Sudut akal. Akal. Kenapa? Time solat, akal itu dia konsentrate dan khusyuk untuk Allah Ta'ala sahaja. Dia tak fikir dah pasal perniagaan dia. Dia tak fikir dah pasal apa begitu begini. Dia tak fikir pasal pasangan hidup dia. Dia tak fikir masa tu. Kenapa? Sebab waktu tu dia tu VVIP. Istimewa berhubung dengan Allah Ta'ala. Waktu tak solat kita ingat. Contohnya isteri pening. Pening. Dapat laki perangai macam Sarip Dol tadi tu. Siang malam, pagi petang buat perangai tak senonoh. Memalukan keluarga dan sebagainya. Nak beli beras, duit tak ada. Beli gudang garam, banyak pula duit tu. Lepas tu suruh bini minta kat YB. Iya. Beli rokok, duit ada. Tapi, mengadu kata, dia tu asnaf. Duit tak ada. Telik dan ajaib. Kata bininya, ustaz, saya sebenarnya bukan tak nak tegur, tapi tegur dah lama dah. Nah, tak apalah, apa nak buat. Jadi masalah tak? Ada masalah. Saya selalu ulang, tuan-tuan. Masalah ni tak hilang. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang kita manusia tu memang ada masalah. Kalau tak ada masalah, itu bukan manusia tu jin. Ustaz, saya ada banyak masalah. Okeylah tu, awak normal, awak orang. Saya ni tak ada masalah, itu jin lah tu. Ya, mesti ada masalah. Cuba tengok Nabi Adam AS. Ada masalah tak? Ada? Nabi Adam ada masalah. Anaknya bunuh adik sendiri. Besar masalah adik. Anak kita tak berapa jahat. Cuma bawa motor wai suku macam 3 suku je. Ya? Nabi Ibrahim ada masalah tak? Ada juga masalah. Bapa dia buat patung berhala. Bapa kita alhamdulillah selalu ada di surau. Ha, itu je. Kan ya? Jadi kalau nak fikir masalah, kalau nak fikir masalah anak-anak pun macam tu. Nak fikir bini. Hey, tenang, bini kita baik. Baik sangat-sangat. Mana dia buat benda-benda yang tak elok? Sikit-sikit aja. Bini Nabi Lut, bini Nabi
Nabi Nuh masuk neraka. Bini kita semua wajah ahli syurga belaka. Alhamdulillah. Ya sungguh. Tak adalah jahat. Cuma nakal sikit aja. Kadang-kadang kuat mengata. Itu aja. Dia tak adalah jahat belum. Akan dia nak beritahu pada kita. Jadi kalau orang yang salat, dia fikir dia tu dia konsentrate, dia khusyuk. Jangan jadi macam kita. Kita khusyuk juga. Hari Jumaat masa khutbah. Khusyuk. Rupanya syahid. Ha, syahid tu khusyuk. Apa masa tu? Baik. Yang kedua, bila akal ni dia fokus kepada Allah, maka dia akan cek bacaan dia. Bacaan dia. Tu pun satu juga. Kadang-kadang bacaan ni, kita sebut minta maaf, cakaplah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan contohnya. Ini dia baca Bismillah. Awal-awal baca dah salah. Bismillah. Bismillah. Bisa betul milah tu. Kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah bila gila. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Jangan baca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu salah. Dia perlu ada sabdu. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukan ta'in. Huruf ain tak boleh ganti huruf alif. Siratal ladzina an'am. Siapa ngajar? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil, bukan ghairil, bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini awal-awal salah. Kadang-kadang surah Fatihah ni apa? Fatihah ni rukun. Habis Fatihah, habislah solat. Melainkan kita tu pelat. Kita baca tu bunyi je lain. Orang lain baca bunyi lain. Orang lain, kita baca bunyi lain kerana kelemahan tubuh badan kita itu tak apa. Ini ayat Quran baca bunyi pelik-pelik. Udah macam Jerman. Ada isteri kata, ustaz, saya solat di rumah, suami jadi imam. Entah Jawa ke Jerman dia bacanya. Iya, kadang malu. Saya puji orang perempuan YB. Orang perempuan saya tak tahu. Saya ingat program YB pun macam tu. Orang perempuan lebih ramai. Ya? Puji orang perempuan ni, belajar tajwid, belajar Quran ni, daripada ada gigi sampai gugur gigi. Letak gigi palsu, belajar lagi. Letak polident, tercabut juga, belajar lagi. Belajar. Orang perempuan ni belajar nun mati, jumpa ta. Ikhfa, ustaz, dengung dua harkat. Kalau nampak gelombang panjang, itu igrom mutamasilain bighairi gunnah wa idgham mutajanisain. Dia tahu. Orang perempuan tu hebatnya. Mengaji Quran bersemuka. Mengaji Quran online. Mengaji Quran tadarus dalam grup WhatsApp. Ui, segala macam. Kita ni tanya orang perempuan, nun mati, nun mati, nun mati. Kadang suami dia datang hari tu ambil dia. Kita tanya, bang, nun mati jumpa ni, nun mati jumpa ni, nun mati mati. Ha, ha, ha. Mati terus laki dia tu. Bukan tak tahu yang dia tu bodoh. Mengajilah sikit. Mengaji bukan nun mati. Ustaz, jangan mengajar dia orang nun mati. Sebab dia orang pun dah nak mati. Jangan. Tak payah nun mati. Baca bagi betul aja. Udah. Bila sebut alhamdu, jangan baca alhamdu. Ha simple tak boleh pakai. Dia kena pakai ha. Ha pedas. Ha, ha, ha. Dia pedas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni. Bangun daripada rukuk. Daripada awal bangun. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah
Ramai orang kita sebut Sami Allah, dia guna huruf alif. Patut dia kena guna huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. 3 minggu lepas saya buat program bengkel solat bersama dengan pejabat RISDA, ya, HQ Jalan Ampang, daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang komplit selesai. Dan masih lagi ada hampir orang RISDA yang dekat nak lencin masih lagi baca Sami Allah, Sami Allah. Sim, mim, ain dia buang, dia guna alif. Itu silap. Sami Allahu liman hamidah. Baru tambah Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ini nikmat yang sangat besar. Maka sebab tu bila kita duduk dalam solat, kerehatan akal kita itu kita dapat fokus. Oh begini rupanya, oh begitu rupanya. Maka solat itu akan mendamaikan kita. Bila rukuk, bila sujud itu kita rasa tenang aja. Tapi kita lah kena buat. Nak cari ketenangan tu kita kena buat. Nah, seterusnya ni akal kita ni dilatih untuk apa? Untuk belajar buang tekanan. Buang tekanan. Tekanan banyaklah, tanya YB, YB tahulah tekanan paling besar banyak. Banyak. Minta maaf nak cakap kadang-kadang. Kalau adalah sini orang yang termasuk dalam asnaf dan miskin, jangan jadi sebab miskin tu rumah jadi kotor. Ini dah jadi dah macam fenomena. Miskinnya, meski rumah besar, rumah mesti berselerak. Rumah mesti tak bersih. Pelik. Kita ni bagi tahu nak pergi hantar bantuan contohnya. Ni mufti nak pergi ni. Mufti nak pergi, nak hantar bantuan, bagi tahu dah. Nak, kami nak pergi pukul 10. Sampai-sampai tu, tidur pun belum bangun. Macam mana tak miskin contohnya. Jadi miskin, kalau nak bersih, tak perlu kaya pun. Kalau nak disiplin, tak perlu kaya. Buat je. Alhamdulillah, Nabi pernah jadi miskin, Nabi pernah jadi kaya, Nabi pernah jadi segala macam keadaan. Maka jom kita bangunkan diri, kita bila solat, akal yang penuh dengan tekanan tadi tu kita tinggalkan. Dan kita terus hubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu ajak isteri saya. Sebab saya menikah dengan isteri saya dapat full package. Apa package pertama? Seorang suami, 5 orang anak, 3 menantu, 3 cucu. Otomatik dapat. Selepas kematian isteri saya dulu, maka kami menikah dan dia dapat package. Dan ketika saya menikah dengan dia, umur dia 28 tahun. Jadi dalam umur 28 tahun, anak saya umur 34 tahun. Lebih tua daripada dia. Saya selalu mengajar kepada dia, selalu tenang. Orang matang, orang baik, bukan sebab umur. Bukan sebab umur, tapi kemahuan dia untuk jadi baik, untuk tidak letak beban atas diri dia, buat kadang mengikut apa yang mampu, yang lain kita harap Allah bantu kita. Macam mana? Ni, solat jaga elok-elok. Kalau siapa jaga solat dengan sempurna, percayalah. Ubat terbaik bagi menghilangkan kegusaran, beratnya akal fikir kita, orang yang solat, kalau dia diuji dengan tak ada duit pun, paling tidak time solat tu dia tenang. Kita pergi masjid contohnya. Masjid buat ceramah. Masjid buat pengajian. Bukan hanya dapat pahala. Dapat silaturahim. Malah dapat makan lagi. Tu pun tak nak pergi. Kan dapat makan lagi, tu pun tak nak pergi. Bukan takat makan, orang perempuan dia orang datang bawa beg. Dalam beg tu ada plastik dan getah. Boleh bungkus lagi. Iya. Allah. Maka, jom kita bawa kerehatan apa nama ni. Kita punya akal kita itu supaya dalam solat. Dan yang ketiga, ceramah saya tak lama. Kalau ikut dah 1 jam 5 minit dah. Sekejap lagi, boleh bagi sikit lagi. Ya, baik.
Yang ketiga, solat ini dia akan bagi istirahat emosi. Emosinya apa? Kemarahan. Marah yang melampau. Tangisan yang melampau. Tindakan apa-apa yang hulu dan melampau. Ataupun kebiasaan emosi pada orang perempuan. Cepat bertindak sebelum menilai keadaan itu betul ke tidak. Kau tahu tak? Kau tahu. Kau tak tahu, tak payah cerita. Kau tahu tak? Kau tak tahu ke? Kau memang tak payah cerita. Tak payah, tak payah. Kan ya? Siapa pun tak payah kisah. Ni saya pesan orang perempuan. Tak payah peduli sangat artis menikah ke, artis bercerai ke, tak payah. Jangan pandai-pandai, Samsul Yusuf tu perangai tak elok. Dulunya diceraikan, siapa nama? Saya tanya je. Rupanya dia pun ada jawapan. Dulu diceraikan Puteri Sarah, menikah dengan Ira Kaza. Lepas tu pandai-pandai pula, Izakar, apa, Ira Kaza tu apa? Penyondol, kata gitu. Jangan! Ini Fazura dengan Fatah pula. Tak payah ambil peduli. Kenapa Ustaz? Sebab dia orang menikah dulu masa kenduri ada jemput awak. Habis tu, tak sedar ke diri. Ni orang kampung yang jemput awak kenduri ni, awak ada doa untuk kebaikan dia orang. Ada ziarah dia orang bawa musang king bagi ke apa sesekali. Tak ada. Iya. Maka tak payah ambil peduli sangat. Yang kita peduli ni, perasaan jangan letak di hadapan. Letak iman dan akal serentak. Bila tiba satu Tuhan, jangan letak perasaan. Dia letak perasaan, memang jahanam. Sebab itu, talak tak dibagi kepada orang perempuan. Setahun 13 kali minta cerai. Tak suka cerai, tak suka cerai, tak suka cerai. Saya balik rumah mak saya. Mak awak mati 30 tahun dah. Tu pun lupa. Dia kadang-kadang, dia suruh. Tolonglah. Ya, memang betul hadis tu hadis palsu. Siapa yang mohon minta cerai kepada suaminya, maka bergegas arasy Allah Ta'ala. Itu hadis palsu, bohong. Ya, tapi tak. Bila ada masalah apa-apa, tenang dulu, ingat masa muda-muda dulu. Tenung kejap. Ingat masa muda-muda dulu, masa jalan pegang tangan tu kan. Masa jalan pegang tangan. Kalau kami di Kedah, akan pergi Penang lah. Padang Kota Lama. Batu Feringgi. Oh, tu kan ya. Pegang tangan. Kau yang ku sayang. Dari dulu, kini. Dan selama-lamanya. Sebelum kenal dirimu. Sebelum jumpa dirimu. Kau sering hadir dalam mimpiku. Ingat yang dulu-dulu tu. Ingat betul-betul. InsyaAllah akan jadi baik. InsyaAllah. Tapi kalau awak asyik pandang yang buruk, dia punya buruk. Maka nampak buruk je lah. Nampak buruk je lah. Kan? Orang lelaki. Kadang-kadang komplain. Bini. Apalah awak ni sekarang ni. Cuba pergi. Apa? Zumba ke sikit. Aerobik ke sikit. Udah macam-macam spare tire dah ada ni. Contohlah. Udahlah lupa diri. Jangan buat gitu. Kenapa? Masa awak nikah dengan dia dulu, dia ratu kebaya Asahan. Untung. Udah tua memang gitu. Tuan-tuan, baca hadis ya. Hukumnya, diwajibkan ke atas suami ketika dia nakkan isteri itu berpenampilan cantik, maka dia juga berpenampilan yang sempurna. Ini isteri semua nak kena cantik, pakai bedak sejuk lah, bedak katikura zaman kecil-kecil dulu kan, macam-macam, pakai tudung bawal tenggiri jenaha dan pari. Tapi lakinya selekeh. Ya, laki tu selekeh kan ya. Tak, itu tak boleh, dalam agama tak boleh. Maka hukumnya dia kena setanding antara suami isteri. So, pertama, ini yang ketiga. Kalau kita solat dengan baik, maka pengurusan ekonomi kita akan berjalan. Emosi kita akan berjalan lancar. Kita akan letakkan kebergantungan kita kepada Allah. Allahu Akbar. Terus kita letak, ya Allah, aku tak mampu.
saya ustaz 15-16 tahun ceramah, boleh ke saya ubah isteri saya? Tak mampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh ke ubah pak saudara dia Abu Talib? Tak mampu. Kita ni diutuskan untuk sekedar membawa kebaikan, bukan mengubah orang lain. Nabi Nuh, isteri masuk neraka. Nabi Lut, isteri masuk neraka. Takkan salah Nabi. Sedangkan kedua Nabi itu ada dalam syurga. So, apa kita perlu buat? Suami dan isteri, tugas dia adalah saling lengkap, melengkapi. Dah, selesai. Nampak isteri kita ni kurang sikit dari sudut tu. So, kita slow down. Bam, tutup. Jangan cakap apa lemah dia tu. Cakap yang baik aja. Isteri bila nampak suami ada kelemahan-kelemahan sikit, suka mancing, 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 mancing. Hari kerja balik pergi mancing. Hari cuti mancing. Yang marah isteri tu sebab balik ikan tak dapat. Singgah pasang alam juga. Ha, tu kan ya. Maka tenang aja. Lengkap melengkapi itu adalah apabila ada aib isteri, suami tutup. Bila ada aib suami, isteri tutup. Sudah selesai. Jangan komplain. Ini komplain tak habis-habis. Ustaz, saya ustaz, kalau dapat menikah dengan ustaz le, bukan ustaz ni, ustaz lain. Ya, kalau saya dapat menikah dengan ustaz le, macam mana ya? Kau jangan harap ada ustaz baru start. Ada ustaz dah lama start. Ada ustaz, start tak hidup-hidup. Bateri kong. Ya, ada tak jenayah dilakukan oleh ustaz? Ada. Nak jadi baik, tak perlu jadi ustaz dan ustazah. Ada ustazah pun bercerai 4 kali. Empat-empat kali bila kita tanya dengan suami. 3 kali, sorry. 1, 2, 3 3 kali. Ya, yeah? 3 kali suami dia tu kita kenal. Dan bila kita tanya, kenapa tak boleh ustaz? Kenapa tak boleh? Satu patah kita mula cakap baru bagi salam. Dia terus wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, 2 patah kita bagi cadangan. Dia tutup dengan cadangan 8 patah perkataan. Tak boleh ustaz. Biarlah dia sorang-sorang. Iya. Bahaya sangat-sangat. Maka sebab itu kita jaga emosi kita dan insya-Allah kita akan kurangkan tekanan dan kita tak terbeban dengan masalah emosi dan kita akan yakin bila kita solat maka Allah akan dengar bahasa kita, doa kita, pengaduan kita dan apa-apa sahaja, yakni hayatilah solat dengan sempurna. So di hujungnya nak bagi tahu sebelum kita buka untuk soalan sikit, Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan keutamaan dan melihat bahawa solat adalah satu bentuk kerehatan dan jangan sampai suatu bebanan. So itu ubat paling besar. Kejap lagi duduk dalam diri kita balik rumah, tenang kejap. Fikir, aku selama ni solat ni terpaksa ke atau sukarela? Terbeban ke tidak? Kalau kita masih terbeban, bermaksud iman kita ada masalah. Tapi kalau kita solat dalam keadaan enjoy, tenang, damai je. Dari solat fardu, tambah solat sunat, tambah solat sunat, tambah solat sunat, insya-Allah kerehatan yang maksimum. Solat fardu aja 17 rakaat kita dapat 1 hal. Solat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum zuhur 4 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat atau 4. Selepas maghrib 2 rakaat. Sebelum asar 4 rakaat. Sebelum isyak 2 rakaat. Selepas isyak 2 rakaat. Solat malam, solat tahajud, jangan terkejut. Paling tidak 2 rakaat. Nabi buat 13 rakaat. Solat witir 1 rakaat paling kurang. Solat apa duha 8 rakaat. Banyak. Kira-kira-kira banyak waktu rehat kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So ingat ya, solat adalah suatu kerehatan dan bukan suatu bebanan dalam hidup kita. Kita letak kat situ dulu. Kita punya timbangan kita tu kan ya, kita letak kat situ. Kalau kita rasa itu suatu kerehatan, insya-Allah iman kita tengah hidup. Tapi kalau kita kata solat itu satu bebanan, ada sesuatu yang tak kena. Ya, insya-Allah. Baik, 1-2 soalan silakan kalau ada.
Ha, bagi mikrofon. Nak tanya hukum bab solat ke apa ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hubungan yang sangat berkaitan dengan soal cuma ada beberapa yang tidak mungkin ya oleh hubungan itu sudah yaitu perkara yang berkaitan dengan berhubung terhadap salah satu tidak butuh fungsi tidak sempurna. Jadi ini ada yang mau dijelaskan. Kalau orang yang menyebarkan solat, misinya dan berkutu mani mau saling berobat hal yang asas yang dibawa siapa solat yang itu pada diri. Solat itu karena apa yang terima kasih. Okey, baik. Terima kasih. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Riwayat al-Imam Bukhari, Nabi kata solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Alhamdulillah, memang benar. Ya, awal mula untuk mendatangkan solat yang baik, maka mulakan dengan wuduk yang sempurna. Sebab itu pada mula tadi kita sebut jangan wuduk dan datang dosa. Wuduk Nabi 500 ml, wuduk kita bomba tengok pun takut. Maka permulaan itu, tapi kita tak bolehlah nak sebut semua dengan masa kita itu kan. Bagus. Ya, peringatan awal memang wuduk dengan sempurna. Itu sempurna. Baik. Tentang pelajar umur 15 tahun tak pandai mengambil wuduk, saya sendiri mengatakan bahawa kalau dia pergi ke sekolah di Malaysia ni, confirm dia pandai. Tapi kalau dia memang tak pergi ke sekolah, memang dia tak reti. Sebab kalau ikut pendidikan di sekolah kebangsaan pun, dah awal sekolah menengah pun bagi tahu cara dan tindakan apa untuk mengambil wuduk atau juga mandi junub. Sedangkan dalam Islam mengatur tentang mandi junub itu tiga hal yang utama, dua asas, satu tambahan. Pertama niat, kedua meratakan air ke seluruh tubuh badan. So, ketiga buang kekotoran jika ada. Dan bila kita baca dalam sekolah rendah punya silibus, termasuklah sekolah menengah di Malaysia ni lah, kalaulah dia tak reti mandi junub, bermaksud salah diri dia sendiri. Dia sendiri yang tidak mengambil pengetahuan tentang itu. Dan salah kedua adalah mak bapak tidak teliti terhadap anaknya. Mak bapak menyerahkan tugasan. Contoh kami sekolah tahfiz. Mak bapak tak pernah masa anak-anak cuti, adik tolong kejap duduk dengar, bapak nak tasmik dengar macam mana. Tak ada. Okay. Kesilapan pertama kalau umur 15 tahun dia tak reti mandi junub adalah kesilapan diri dia sendiri. Sedangkan dia berada di dalam kelas 40 orang. Kenapa orang lain reti dan dia tak reti? Sedangkan buku dan kitab ustaz dan ustazah itu sama je. Sama ada dia memang tak suka mengambil peduli ataupun tak kalah guru tak mengajar, sedangkan itu mengikut silibus dan guru-guru dia kena bagi laporan kepada pihak guru besar terutama dia. Okey, tidak dapat dinafikan kalau budak-budak tu dia memang tak pergi sekolah, memang kita tak dapat nafikan. Kenapa? Pengabaian. Sebab tu mak bapak elok juga disebut perkara ni, mak bapak ada tiga tanggungjawab. Suami ada tiga tanggungjawab. Pertama, kenalkan ahli keluarga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalkan ahli keluarga kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenalkan ahli keluarga kita dengan Islam. Tiga benda ni berpandukan Al-Quran dan juga
As-Sunnah. Kalau kita mulakan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam rumah kita, insya-Allah elok. Ya, kalau dalam rumah kita, kita bangunkan hero-hero yang terbaik, maka insya-Allah dia akan jadi elok. Tapi kalau dalam rumah kita, kita membangunkan orang yang jahil, maka di luar sana dia akan minta menambah beban kepada orang lain juga. Terima kasih banyak atas pertambahan tadi itu. Kita tambah ilmu dengan paling bagus cek anak-anak kita kemahuan fardu ain dan pendidikan asas di dalam agama. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sampai sini dulu. Perut pun dah lapar. Okey, moga-mogalah pertemuan hari ini menghadirkan kebaikan. Cuma minta izin dengan YB biasa. Biasa setiap kali saya ceramah, saya war-warkan tentang derma dan sumbangan kepada sekolah tahfiz saya. Katakanlah kot malam ni siapa-siapa yang ada harta lebih. Saya dengar kata wang sini, bukit, apa nama, sedanan. Kaya-kaya tu, utama tu imam. Kaya raya ni ha. Kalau siapa yang nak bagi sadaqah, saya alu-alukan pada malam ini. Orang perempuan boleh direct dengan isteri saya, Ustazah Nur Alia Izzati. Ya, orang lelaki boleh direct dengan saya. Terima kasih banyak YB. Saya doa moga-moga YB lebih dipermudahkan urusan dakwah. Ya, insya-Allah diperlebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau himpun kami dalam taman syurga ini ya Allah, himpun kami nanti dalam jannatul firdausmu ya Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.